Kayak kuburan. Serem banget kuburan Hai biasanya rame, ya, banyak rame, banyak mobil karena lagi COVID gini kan, jadi di jalanan tutup, banyak polisi jaga muter semua. Jadi aku takut banget, serem banget, lihat deh tuh. Mohon maaf, siapa ini ya? Siapa? Hotel gue! Aja lu, hotel masuk, ini! Masuk! Gue ini! Kalau aku mundur-mundur, hati-hati jatuh! Oke guys, jadi kita udah nyampe di hotel nih, iya kata? Iya, jadi hotel ini lihat, dia udah dicopot, udah dicopot ini sama Leta. Lihat itu, udah hilang! Udah hilang ini! Ya. Jangan-jangan kami yang makan! Ada rokok di sini, ya nggak boleh ya? Ya, ayo kita udah review kamar dulu. Kita kamar. Ya, mejanya bulat ya biasa lah ya. Ini vlog aku. Oh iya, kamu ngomong. Jadi dia di sini tuh kamarnya lumayan lah. Ya. Tapi kalau yang Fedensu itu kan karena udah penuh. Jadi kamarnya kecil, kecil pun segini. Kecil pun. Lihat dong. Ini tempat tidur aku, tempat tidur Safa. Dia tidur di lantai. Ya. Aku ngemper, enggak ngemper sih sebenarnya ini. Nih, jadi sebelah sini tempat tidur ada colokan, ada colokannya buat apa bos? buat apa? Jangan ini buat meja kerja gitulah. Nah di sini ada Quran nih. Gue suka yang kayak begini nih. Ada Quran mengingatkan kita kepada Tuhan cuy. Pokoknya mau lihat nggak room toiletnya kayak apa? Ayo kita ke toilet. Assalamualaikum. Nah, terus dari sini lu, di sini ada tempat showernya buat mandi. Nah, heran-heran di sini tuh ya, biasanya kan pakai semprotan gitu ya. Di sini tuh pakai automatic. Nih saking toiletnya automatic guys, lihat ya. Woi. Woi. Habis. Tutup lagi. Awas. Wey, pakai kekuatan gaib ya sini. Gaib, Bang Bijan, Mbak Leta. Sini. Abis itu di sini saking PW-nya, tadi lu tadi dong. Lihat dong bathtub-nya, jadi tinggal tiduran ya kan. Pemandangannya berhaki dan kita nonton film. Jadi di sini ini unboxing. Tema karena tema-tema tahun baru gitu. Tahun baru karena di sini tahun barunya. Karena PSBB jadi ditutup yang di bawah, jadi tahun barunya di kamar saja lah. Happy New Year. Happy New Year. Kita pakai. Bosok apa namanya? Salat. Sim salat. Sim salat. Jadi apa? Apa? Prok-prok. Jadi apa? Kecil-kecil. Nah, di sini juga biasanya kalau ada. Biasanya kalau gerak tinggal giniin. Ya, bisa kalau mau cari duit, bagaimana? Ini dia kuncinya. Ecekewir. Dan hotel ini sudah dikasih masker sanitizer, protokol banget deh. Oke, gue dengan banget. Protokoler banget. Biasa buat cleaner. Gimana? Ikutin terus malam ini tahun baru. Yoi. Gimana sama keluarga dan Yoi. Seru banget 2 hari di hotel ini. Ikutin terus. Bye. Halo guys, kita sekarang berada di Kempinski Hotel. Sebenarnya kita mau menikmati malam tahun baru di sini, ya. Dan yang memang kalian tahu bahwa sekarang ini dalam masa pandemi COVID ada peraturan bahwa semuanya harus tetap ditujuh, ya, termasuk semua kegiatan dalam hotel seperti di restoran atau di tempat-tempat di lounge yang di bawah itu pun harus tetap jam 7. Jadi sekarang pukul 11 malam kita mau menikmati pemandangan di depan hotel. Walaupun gelap, tapi itu pun juga tidak ada apa-apa, tidak ada air mancur di depan Bundaran HI ini. Jadi yang kita lihat ini hanya seperti ya malam-malam biasa ya. Semuanya sepi dan tidak ada kerumunan orang. Dan hati-hati loh, kita nggak boleh keluar dari pagar hotel karena tadi sudah diperingatkan bagi tamu yang keluar dari pagar hotel nanti
akan dibawa ke Polda. Katanya begitu. Ya. Kota Jakarta sepi ya guys, sunyi kayak kuburan. Serem banget kuburan HI biasanya rame, banyak mobil karena lagi COVID gini kan, jadi di jalanan tutup, banyak polisi jaga muter semua. Jadi aku takut banget, serem banget, lihat deh tuh. Sepi banget itu, tapi ya klip-klip itu polisi, mobil polisi. Takut banget. Ngintip saya. Ya, sebenarnya aku lihat tahun baru karena lagi kondisi kayak gini, jadi jalanan tutup biar melindahkan orang rame kan, kadang-kadang suka tawuran atau apa gitu kan. Oh, iya betul. Iya. Oh iya, tawuran nih. Rusuh ya? Rusuh. Demo. Ngapain lu? Buset, beli tabung kan. Ini. Nah, saya sebenarnya ini saya polisi. Indah, saya ingin menertibkan ini, ingin menghimbau bagi yang polisi-polisi yang tidak PSBB. Kalau mau di depan boleh, tapi dengan catatan jangan terlalu lama ya, karena jadi perhatian dari Satpol PP. Silakan, nggak apa-apa. Nggak deh, sini aja. Guys, kita lagi di luar, banyak polisinya, takut sebentar aja. Tuh banyak yang jagain bapaknya tuh. Bapaknya siapa itu? Bapak siapa? Pam. Sepi banget guys, kayak kuburan. Aku udah umurnya 21, aduh. Happy